Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Qabla an atikum qad fataha Allahu alayna bi ziyaratin karimah li ahadi ahli al-wilaya wa salah bi hadha al-balad. Ismuhu Sayyidi Abdul Hamid wa yusammuna 'indakum Fasumi hadha رجل فاضل رباني سمعنا عليه الخير الكثير وأهدانا كتبا جليلة كتبها وخطها بنفسه. طيب في الوقت الذي جلسنا عنده كم سمعنا من الفقه والحديث والتفاسير؟ لا شيء. كم سمعنا من الكلام؟ القليل. كم وقت الدعاء؟ القليل. الباقي كله كان نظرة. جئنا من آخر الدنيا لآخر الدنيا من أقصى بلاد الإسلام في الغرب وهي المغرب، وأنتم مع أندونيسيا أقصى بلاد الإسلام في الشرق، لننظر إلى الرجل ونسمع منه ولو الكلمة والكلمتين. فكان يفتح على الرجل بالآية والآيتين والحديث والحديثين في زمن الأول، لما كانت الآية لها القوة في قلوب من يتلقى الوحي الرباني. Malah menyebutkan tentang pentingnya tentang nazar yang memandang pada orang-orang saleh. Malah yang memetikkan ayat apa firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang as-sadiqin, para wali Allah, orang-orang saleh, orang masyarakat dekat Allah Ta'ala, bahkan lebih tinggi, orang sadiqin lebih tinggi. Dan Maulana menyebutkan sebelum kami sampai ke tempat kamu ini pada petang tadi, kami telah menziarahi salah seorang wali min awliyaillah, yang mana nama beliau adalah Syekh Abdul Hamid. Yang mana makruf kita Pak Sumit lah. Allah dapat ziarah Pak Sumit pada petang tadi. Maulana menyebutkan berapa banyaklah ilmu fiqah yang mana Pak Sumit tumpahkan. Ilmu ini berapa banyak mana? Tak ada, sangat sekejap. Saya pun berada tak kira, kurang daripada satu jam kita balik di situ. Berapa banyak waktu doa pun sangat sekejap. Tapi aku dapat melihat pada Pak Sumit, dan di situ aku dapat satu pemberian daripada Allah SWT, dan aku datang daripada penghujung dunia ke penghujung dunia. Pasal apa? Kita dengan Maghrib ini memang hujung ke hujung, hujung ke hujung. Maghrib ini di bumi Afrika sana, jauh dari sana. Aku capai ke sini, ke bumi Malaysia dan Indonesia sini, hanya semata-mata untuk melihat pada seorang wali min Allah, Pak Sumit, yang mana kita pun apa, yang mana beliau pun mendengar macam-macam kebaikan ada pada Pak Sumit ni. Ya, tak cakap banyak atas itu, doa dan kemudian dah balik. Itu saja. Tapi di situlah kebiasaan yang boleh memberikan, boleh memancarkan kefahaman lebih daripada beberapa banyak ayat, walaupun hanya memberikan kefahaman satu dua ayat ataupun satu dua hadis saja.